Kalau kamu ada dosa, minta ampun waktu ishar, waktu sahur itu. Ya Allah, ya Allah, aku salah. Nikmat yang kau bagi selama ini aku tak guna untuk engkau, ya Allah. Aku ada mata, aku tak boleh baca Quran. Aku ada mulut tapi engkau hinakan aku dengan kau tak izinkan aku untuk menyebut kalam kau, ya Allah. Hari ini aku tak boleh sebut kalam kau. Siapa yang tak bagi sebut kalam Allah? Bukan sebab kita tak tahu baca Quran. Sebab Allah tak bagi kita menyebut akan kalam-kalamnya pada lisan-lisan kita yang telah dianugerahkan oleh Allah. Allah tidak membenarkan kita menyebut akan kalamnya. Yang tidak membenarkan itu adalah Dia. Kita boleh baca Quran, kita pernah khatam Quran. Tetapi hal ini, kenapa Allah tak bagi aku baca Quran? Kenapa Allah tak benarkan aku sebut akan kalamnya? Kenapa Allah tak benarkan aku mendendangkan kalamnya pada mulut ini? Rupanya Allah menghinakan kita dengan perkara tersebut. Kita rasa kita hebat. Lisan yang Allah bagi kat kita cuma kita gunakan untuk perkara dunia, berbincang hal dunia, berbincang hal hidup yang bakal mati. Tetapi lisan ini tidak pernah mahu berbincang tentang hal hidup selepas daripada mati. Kita berbincang tentang hidup yang bakal mati, tetapi kita tidak berbincang tentang kehidupan selepas kematian. Allah hinakan kita, kita tidak sedar, tuan-tuan. Dulu rumah dia Allah tutup. Kita semua berdoa, bukalah rumah Allah. Bukalah rumah Allah. Wahai yang memegang pintu-pintu, yang membuka akan pintu-pintu masjid, iaitu Allah. Allah hinakan kita. Dalam beberapa masa, Allah tidak benarkan kita berada di dalam rumahnya. Lalu didatangkan asbab COVID-19 untuk menyatakan tentang perkara ini. Ini asbab. Asbab. Ketika waktu sahur itulah supaya kita ini dapat bermunajah kepada Allah, khaufan wa tama'an, dalam keadaan kita takut. Yad'una rabbahum khaufan, dalam keadaan kita takut dengan Allah, wa tama'an, tamak dengan rahmat.